Lokasi belakang Pasar Baru Bandung, pintu masuk parkiran. Kita jalan menuju stasiun. Jika yang ingin berkunjung ke Pasar Baru Bandung melalui stasiun, lewatnya sini biasanya banyak rombongan anak sekolah. Nah, itu Pasar Baru Bandungnya. Kita menuju ke stasiun untuk keperluan mengantarkan barang, dikarenakan ada yang butuh instan. Ini ada angkot juga lewat sini, ada elep. Ada banyak pedagang juga di sini, PKL atau pedagang kaki lima. Ini di depan ada jalan Sunia Raja ya, yang biasa pengunjung Pasar Baru Bandung yang memakai alat transportasi umum, kendaraan mobil maupun kereta, lewatnya biasanya melanjutkan jalan kaki lewat sini untuk menuju Pasar Baru Bandung. Nah, ini jalan Sunia Raja ya. Kalau ke sana nanti ke kanan jalan Otista bagian lobi Pasar Baru Bandung. Banyak anak sekolah lagi apa ini ya? Lagi kegiatan di luar mungkin ya, jalan-jalan. Kita menuju ke arah terminal. Di sini ada terminal kecil, elep, mobil angkot, bis juga, bis kota. Di sini biasanya berhenti. Ini terminal kecil, kita akan menuju ke stasiun bagian belakang melalui jalan pintas. Hey. Oke, ini lewat jalan belakang untuk menuju tembusan stasiun. Ini terminal ya, ini lokasi terminal, di sebelah sana juga ada. Nah, ini barangnya kita akan mengantarkan barang, kemungkinan karyawan KAI ya, yang butuh mendadak untuk celana. Kita juga jualan online bisa instan. Oke, ini jalan pintas seperti ini. Nah, itu stasiun. Ini parkiran yang ada di belakang stasiun ya. Tuh, terlihat. Oh, ramai juga nih anak-anak sekolah. Ini parkirannya luas. Ini yang ada di area belakang stasiun ya. Pintu belakang ada lagi di depan sana, pintu besarnya, pintu utamanya, bagian lobinya. Ini suasana saat ini yang ada di sekitaran stasiun Bandung. Banyak parkiran, banyak pengunjung. Kita menuju ke loket. Ini pemesan ada di loket. Oke, nanti kita review lagi untuk lebih jelasnya. Ini area depannya seperti ini.